Semua bangkit berdiri bersama-sama. Ayo semuanya, come on, yang di ujung sebelah sana. Ayo berdiri semua. Kita akan kemahkan ruangan ini. Kita akan semerahkan pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Saudara tahu, ini bukanlah persembahan, tetapi lebih kepada pengagungan kita pada Yesus Kristus, Tuhan kita yang agung. Mari kita bersama-sama bersorak, bertepuk tangan, memuji, menyembah Tuhan kita. Haleluya. Ambillah tempat milik-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya satu yang ingin kami lakukan di tempat ini. Kami ingin memuji, menyembah Tuhan kami yang berdaulat, Yesus Kristus. Tiada tujuan lain Tuhan. Kami mengagungkan Sang Raja kami, Tuhan Yesus Kristus di tempat ini. Dan kami bersedia Tuhan, yang seluruh kehidupan kami, hati kami, seluruh keberadaan kami hanya untuk Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Engkau sedang berbicara dalam setiap hati kami. Terpuji dan termulia nama Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Oh Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus. Oh Jesus. Walau keadaan
Kerinduan hati kami Tuhan malam ini, kami bertemu pribadi lewat pribadi, mengalami Engkau Tuhan tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan, jemaat dan curahan kuasa terjadi tengah-tengah kami pada malam ini. Itu kerinduan hati kami Bapa di surga. Oh haleluya, haleluya. Yang rindu akan pengalaman mengalami Tuhan pada malam ini, mari kita sama-sama katakan amin dengan keras. Amin. Sekali lagi dengan keras. Amin. Haleluya. Ramai di antara kita yang datang dari benar jauh. Datang khusus ke tempat ini karena rindu untuk mengalami Tuhan. Amin. Mari kita sediakan hati kita. Siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu. Kau tak
kami. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Raja kita. Siapakah namanya? Yesus. Haleluya. Ayo terus melompat, menari, memuji Tuhan, okay? Come on. Bebaskan jiwamu, bebaskan dirimu, memuji dan melompat bagi Tuhan kita. Jiwa
Kita bertenang sebentar. Kita berdoa sebelum kita memberi. Bapa di sorga, Allah yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan kami berkumpul di Padang SIB Pekan Ranau dengan ramainya pada malam ini. Bukan karena kami suka-suka ada di tempat ini, tapi kami dibawa oleh Roh-Mu untuk melihat Tuhan hadir di tempat ini, menjamah setiap pribadi yang ada di tempat ini. Bapa, sebentar kami akan memberi persembahan. Kami berdoa Bapa supaya seluruh jemaat yang ada di tempat ini, persiapkan kami untuk memberi. Biar kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita, untuk melihat pekerjaan Tuhan berkembang luas di negeri ini, di seluruh Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Kami percaya Bapa, Engkau nyata di tempat ini. Engkau nyata di tempat ini. Memberkati jawatan kuasa BJB dan juga pusat yang dipercayakan untuk mengelolakan keuangan yang akan kami pungut pada malam ini. Berikan hikmat kepada mereka Bapa untuk dapat mengurus keuangan ini dengan baik, sehingga pekerjaan Tuhan dapat dilaksanakan dengan sempurna untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk memberi. Amin. Haleluya. Mari kita sambil kita memberi, berilah yang terbaik bagi Tuhan, dan kita sambil kita menari memuji Tuhan. Amin. Amin. Boleh? Woo. Oke, latihan. Yesus, Tuhan, Bapa, masih nyawiku.
Yesus matari kapatayon binamasi kroya. Ngako tungako Yesus matari kapatayon binamasi kroya. Percaya mukjizat-Mu akan tetap berlaku sampai saat ini. Kami juga percaya Tuhan, sewaktu kami meninggikan menyembah Engkau, yang sakit akan disembuhkan di dalam nama Yesus, yang terikat akan dilepaskan di dalam nama Yesus, yang terbelenggu akan diputuskan rantai-rantai. Terima kasih Tuhan. Mari kita mulaikan mengangkat hati kita. Haleluya.
katakan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Jadi di sini katakan lagi sumberkan imanmu. Ku yakin, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan
Tuhan. Saya percaya bahwa Ranau akan menerima lawatan kuasa Tuhan. Saya percaya bahwa malam ini bukan malam yang biasa, tapi malam ini adalah malam supranatural di mana Allah mencurahkan kuasanya. Maka saya percaya malam hari ini firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh tempat, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk yang melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Pada believe tonight, tonight is the night of miracles, tonight of the night of the supernatural. If you believe your God, something will happen in your life. If you expect your God more than you know, today, tonight, something, the biggest thing is happening in your life. Tonight, saya percaya malam hari ini Ranau akan menerima lawatan kuasa Tuhan. Sesuatu yang belum pernah terjadi akan terjadi di tempat ini. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Mari semua katakan tinggi-tinggi, katakan tinggi-tinggi. Berikan senyum yang terbaik bagi Tuhan. Smile to God. Raise up your hand. Raise up your hand. Give berikan senyum yang terbaik bagi Tuhan. Yang sakit terima kesembuhan in the name of Jesus. Di ruangan penyakit penampungan yang sakit, receive your miracle in the name of Jesus. 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 Holy, holy, are you Lord God Almighty? What is the land? What is the land? Say you are. You are holy. Say holy. Holy. Are you Lord God Almighty? What is the land? Say, what is the land? What is the land? You are holy. Say, holy. Are you Lord God? Close your eyes, tutup matamu tinggi-tinggi, angkat tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty. Sing together with me, haleluya. Haleluya. Everybody say hallelujah. Hallelujah. For the Lord our mighty way. Hallelujah. Oh.
percaya urapan dan kuasa Tuhan akan dinyatakan malam hari ini. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dibebaskan. Dari timur, barat, selatan, utara, dan kami percaya akan terjadi revival besar-besaran, kebangkitan generasi baru di tempat ini Tuhan, di seluruh penjuru. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapa yang baik, ketika firman Tuhan disampaikan, yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dibebaskan, dan kami percaya kami hidup dalam kemenangan yang dahsyat dan luar biasa dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya, yang siap diberkati Tuhan lewat firman-Nya, sama-sama kita katakan. Amin. Ingat teman-teman, yang paling berharga bagi Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kalau saya bilang anak Tuhan, sama-sama kita bilang haleluya. Anak Tuhan. Haleluya. Kalau saya bilang Yesus, sama-sama kita bilang dahsyat, Yesus. Dasyat. Kalau saya bilang ranau, kita bilang bangkit. Ranau. Bangkit. Kalau saya bilang Malaysia, sama-sama kita bilang diberkati. Malaysia. Diberkati. Amin. 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 Kita coba anak Tuhan. Anak Tuhan. Belum makan. Saya percaya bisa lebih dahsyat lagi, amin. Katakan kiri kanan, malam ini malam mukjizat. Katakan ini waktunya kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan. Amin. Are you ready? Anak Tuhan. Anak Tuhan. Yesus. Lagi beri tangan, tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan kita. Saya percaya bahwa malam hari ini adalah malam mukjizat. Amin. Saya percaya ini waktu Tuhan melakukan keajaiban buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Wow, puji Tuhan. Terima kasih untuk Reverend Jerry dan seluruh tim yang sudah mengundang kami hadir dari Medan, hadir di tempat ini pertama kalinya saya ada di Sabah, Ranau, dan saya percaya ini bukan yang pertama, ini bukan yang terakhir. Pekerjaan Tuhan akan semakin dahsyat dan luar biasa, amin? Amin. Puji Tuhan. Dan setelah aku berkata oleh Tuhan, saya percaya bahwa malam ini kita akan mengalami kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Katakan kiri kanan, kamu siap menerima kuasa Tuhan. Amin. Next. Firman Tuhan berkata bahwa next. Belum sama katakan mencurahkan rohku. Saya percaya bahwa malam hari ini Tuhan akan mencurahkan rohnya. Ah, kalian bilang langsung amin. Saya percaya bahwa malam hari ini Tuhan akan mencurahkan rohnya. Amin. Katakan kiri kanan, hari ini ada curahan Roh Kudus Tuhan atasmu. Amin. Nah, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia.
Sama-sama katakan semua manusia. Semua manusia. Katakan semua manusia. Semua manusia. Dan saya percaya bahwa malam hari ini kita yang hadir di padang Ranau ini semuanya akan menerima kuasa Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Amin. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita siap menerima lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Yang percaya katakan amin. Ini suatu pesan yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa pesan ini turun buat kehidupan saya dan saudara. Pesan ini bukan orang untuk orang lain, tapi pesan ini untuk anak-anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amen. Karena firman Tuhan berkata semua, katakan semua. Semua. Katakan semua. Saudara aku berkata Tuhan dengar baik, bahwa kehadiran Tuhan malam hari ini, Dia tidak hadir kepada orang yang biasa, kepada orang kaya, kepada orang miskin saja, kepada orang yang sakit saja. Tapi hari ini ketika Tuhan hadir dan membuka hatimu, maka Tuhan hadir dalam kehidupanmu, dan Dia hadir untuk mengubahkan kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. No matter why, I don't care. Aku tidak peduli apapun penyakit yang sedang kamu hadapi, masalah apapun yang sedang kamu hadapi, tapi yang saya tahu, saya punya Tuhan yang dahsyat, saya punya Tuhan yang luar biasa. Ketika Dia mencurahkan roh-Nya, maka aku percaya sesuatu pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Saya percaya ini waktunya Tuhan melakukan keajaiban bagi setiap saya dan saudara. Amin. Kata Tuhan, kapan saya melihat mujizat? Tuhan, kapan saya disembuhkan? Tuhan, kapan saya melihat karunia Tuhan? Tuhan, kapan saya mengalami kasih Tuhan? Saya jawaban saya sederhana, kapan itu dijawab hari ini? Karena saya percaya waktu yang terbaik adalah hari dan saat dan malam ini. Yang saya tahu, bagi Tuhan saya tidak ada yang mustahil. Aku belum semua. Yang saya tahu bagi Tuhan saya tidak ada yang mustahil. Lumayanlah sedikit. Yang saya tahu bagi Tuhan saya tidak ada yang mustahil. Dengan tepuk tangan yang paling meriah. That's why saudara aku berkata oleh Tuhan malam ini, ketika engkau membuka hatimu di hadapan Tuhan, you are the son of God. Kamu adalah anak Tuhan. Engkau layak menerima mujizat. Engkau layak menerima kesembuhan. Engkau layak menerima kelepasan. Firman Tuhan mengatakan bahwa rancanganku mengenai kamu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Amin. Saya percaya firman Tuhan berkata orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah ia kecewakan. Dengar baik, mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, Pastor, saya punya masalah, saya punya tantangan, saya punya persoalan, saya punya penyakit. Tapi dengar baik, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Karena yang saya tahu bahwa segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Dan waktu yang terbaik adalah malam hari ini. Ketika kita berseru dan percaya kepada Tuhan, maka saya percaya tangan Tuhan yang ajaib akan turun menolong dan menyelamatkan kehidupan kita. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Anak Tuhan. Haleluya. Ya lu. Tuhan. Haleluya. Anak Tuhan. Haleluya. Next. Ayat 27. Multimedia, jangan melamun. Kalau Anda tidak bisa, Anda yang khotbah saya di situ. Puji Tuhan. 27. Next. Hello. Oke. Okay. Oh, no. 27. Oke, okay, 27. Halo. Back. Oh, dia mau cepat-cepat saya khotbah. Bapak ampuni dia. Karena dia tidak tahu apa yang sedang dia perbuat. Mari kita angkat tangan untuk media. No. Oke. Mundur lagi. Ekemon. Terlalu cepat. Mundur. Back. Ya. Back.
Ayat pertama, next lagi, back lagi. Kalau lama saya khotbah gara-gara media. Mana lagi, mundur lagi, mundur lagi. Oke, next, 27, next. 27. One step forward. Depan, satu lagi. Oh, Bapak di surga. Roh apa yang mengikat media? Ayat 27, come on. 27, one click. Oke, gak apa-apa. Kenapa? Aduh, Tuhan. Sabar saya. Oke, ayat 32, oke, stop. Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan, Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan ya Tuhan Yesus, sedikit banget. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan, hey, firman Tuhan berkata barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kenapa? Di dalam nama Yesus ada kemenangan, di dalam nama Yesus ada kepastian, di dalam nama Yesus ada kelepasan. Makanya firman Tuhan berkata barang siapa yang berseru akan diselamatkan. Yesus, saya bangga punya Tuhan. Nabi boleh banyak, guru boleh banyak, tapi yang saya tahu juru selamat hanya ada di dalam Yesus. Dengar baik, anak Tuhan hidupnya pasti dahsyat dan luar biasa. Anak Tuhan bukan ada di bawah, anak Tuhan ada di atas. Karena firman Tuhan mengatakan aku mengangkat engkau menjadi kepala dan tidak menjadi ekor, semakin bertambah-tambah dan tidak akan berkurang. Katakan kiri kanan, sadar. Kalau ada roh banci, roh alay, kita tolak dalam nama Yesus. Amin. Katakan kiri kanan, kamu banci atau alay? Amin. Ini dengar baik. Hari ini yang saya tahu, saya punya jawaban yang luar biasa. Yaitu apapun persoalan yang saya hadapi, I don't care. Apapun penyakit yang sedang saya alami, I don't care. But I know when I speak loud to God tonight, ketika saya berseru kepada Tuhan malam hari ini, saya percaya Tuhan pasti menyelamatkan saya. Ini waktunya saya berseru. Ini waktunya saya memanggil nama Tuhan. Ini waktunya saya bersuka cita. Karena yang saya tahu, firman Tuhan mencatat, orang siapa yang berseru kepada Tuhan, pasti ia selamatkan. Hey! Amin. Saudara yang terbaik, Dengar baik. Benar, anak Tuhan punya masalah, punya tantangan, punya persoalan. Tapi yang saya tahu, ujung-ujungnya anak Tuhan pasti menang. Yang percaya katakan amin. Yang pilih kanan, kamu pasti menang. Kamu pasti disembuhkan. Yang ada di atas, sama-sama katakan kita pasti menang. Yang di atas, kita sama-sama kita pasti menang. Yang tidak bicara nggak dapat mujizat. Sekali lagi, sama-sama kita katakan kita pasti menang. Berikan tepuk tangan yang paling mulia. Ya, yeah. Amin. Saudara berkata Tuhan dengar baik. Setan akan buat setiap anak-anak muda, setan akan setiap membuat anak-anak orang percaya jatuh di dalam ikatan dosa. Dengar baik, firman Tuhan berkata bahwa aku datang supaya mereka hidup dalam segala kelimpahan. Dengan baik, Yesus datang kepada kita untuk membawa segala kelimpahan. Apa artinya? Yesus datang membawa segala kekayaannya kepada kita. Tapi dengan baik, setan mengikat orang percaya dan berkata, oh kamu rusak, kamu berdosa, kamu miskin, kamu tidak bisa apa-apa. Dengan baik, Yohanes pasal 10 ayat 10 berkatakan, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi firman Tuhan mengatakan, aku datang supaya mereka hidup di dalam segala kelimpahan. Makanya yang saya tahu, ketika kita berseru, Tuhan pasti tolong kehidupan kita. Yang pertama, yang percaya dengan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Amin. Karena kita berkata oleh Tuhan malam hari ini, tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan.
Amin. Terima kasih. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan. Stop. Kalau Anda nyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tapi kalau ada masalah, tidak pergi gereja lagi. Oh, di sini nggak ada. Di Miri banyak begitu. Di sini semua baik-baik semua. Cuma kalau saya khotbah di Miri, saya bilang di Miri nggak ada. Di mana, di mana? Di Ranau katanya banyak. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Saya percaya malam hari ini di waktu Tuhan memulihkan kehidupan kita. Tuhan untuk mengangkat kehidupan kita. Karena saya percaya begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengorbankan anak yang tunggal yaitu Yesus, sehingga barang siapa yang percaya kepada-Nya akan diselamatkan. Maka hari ini mari kita bersama-sama memutuskan setiap ikatan setan, ikatan iblis. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya percaya malam hari ini Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Ia memerdekakan kita dari dosa. Ia memerdekakan kita dari kemiskinan. Dia memerdekakan kita dari keterburukan. Dia memerdekakan kita dari ikatan-ikatan dosa, kutuk, malapetaka. Dan Ia membawa kepada kita kelimpahan yang dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya hari ini, buka hatimu, buka pikiranmu. Yesus datang kepadamu. Ia melawat kehidupanmu. Ia membawa perubahan dalam kehidupanmu. Yesus berkata bahwa ketika Aku datang, maka semuanya akan menjadi sempurna. Saudaraku, orang percaya tidak boleh cengeng. Gereja tidak boleh cengeng. Kita anak Tuhan. Sekalipun hidupmu mancung ke dalam, kau anak Tuhan. Amin. Adik-adik muda, apalagi anak-anak muda, kamu adalah pilihan dan anak Tuhan. Amin. Makanya kalau anak-anak muda kalau sudah putus pacarnya, jangan menangis. Oh, di Indonesia kalau dia putus pacar, dia langsung nangis. Dan dia tulis, dia bagi di Facebook, dia kata, Tuhan, aku putus lagi. Hey, come on. Kita anak Tuhan. Kalau anak Tuhan diputus sama pacarnya, bagi di Facebook, katakan, puji Tuhan, hari ini saya break. Amin. Amin. Kamu kasih gambar fire, yes. Lalu kamu bagi sedikit di bawah. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru akan segera datang. Nah, selain itu Tuhan, next, wah media lagi. Ini waktunya Tuhan kembali mencurahkan api Roh Kudus. Orang katakan, wow. Ini waktu Tuhan mencurahkan api Roh Kudus-Nya atas umat-Nya supaya mereka kembali berkuasa. Dengan baik, saudaraku, banyak orang percaya tidak punya kuasa. Dia datang ke gereja tapi tidak punya kuasa. Dia pergi pelayanan tapi tidak punya kuasa. Sehingga apa yang terjadi? Hidupnya dikuasai kegelapan. Penyakit menyerang kehidupannya. Malapetaka mengganggu kehidupannya. Apa yang terjadi? Hidupnya bukan maju tapi mundur. Hidupnya terus mengalami keterpurukan. Why? Karena tidak ada kuasa di dalam kehidupan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, Aku akan mencurahkan Roh-Ku. What kinds of reason of God? Why? Kenapa Dia memberikan kepada kita kuasa Roh Kudus-Nya? Supaya apa? Supaya saya dan saudara hidup di dalam kuasa. Amin. Saudara, dengar baik. Ketika kau hidup dalam kuasa, dengar baik. Masalah boleh datang, tantangan boleh datang. Tapi yang saya tahu, orang percaya yang hidup dalam kuasa, dia pasti kuat dan dia pasti menang. Amin. Itu sebabnya banyak orang percaya gagal. Why? Because they are not living in the power of the Holy Ghost. That's why our Bible says, in the end of the time, di waktu yang terakhir, Aku akan mencurahkan Roh-Ku. Tujuan Tuhan mencurahkan Roh-Nya adalah supaya saya dan saudara berkuasa. Amin, saudara. Next,
lihat next. Kemudian multimedia next. Berikutnya adalah multimedia. Come on, please help me please. Yang pertama, tujuan Tuhan mencurahkan kuasanya adalah, bantu saya multimedia bisa lebih cepat sedikit. Yang pertama adalah supaya kita hidup dalam kuasa. Amen. Please help me. Video please. Siap. Untuk hidup di dalam kuasa. Kuasa apa? Kuasa menjadi anak Allah. Ini saudara kata dari Tuhan, kamu adalah anak Allah. Kamu adalah anak Tuhan. Tapi dengar baik, ketika Roh Kudus tidak ada dalam kehidupanmu, maka kamu bukan anak Allah. Firman Tuhan berkata dalam kitab Roma pasal 8 ayat 16-17, Roh akan bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. That's why Tuhan memberikan kepada Roh Kudus supaya identitasmu berubah menjadi anak Allah. Maka dengar baik, ketika kamu menjadi anak Allah, maka doamu berkuasa, hidupmu berkuasa, pujianmu berkuasa, maka apapun yang terjadi dalam kehidupanmu menjadi berkuasa. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa roh akan bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan ketika roh Allah ada pada kita, maka kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Amin. Dengar baik, orang yang punya Roh Kudus, maka tempatnya pasti di sorga. Karena itu janji Tuhan. Dia berkata bahwa roh akan menjadi jaminan untuk segala sesuatu yang Allah sediakan kita. That's why Tuhan mengirimkan Roh Kudusnya. Supaya apa? Supaya identitas kita menjadi identitas warga kerajaan Allah. Benar kamu ada di Malaysia, benar kamu ada di Ranau, tapi dengar baik, warga kerajaan, warga kenegaraanmu adalah warga kerajaan surga. Kita hanya sementara di muka bumi ini, tapi the real of our residential is in heaven. Yesus katakan yes. Yes. Tapi orang yang tidak punya Roh Kudus, maka jangan harap engkau bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena Roh Kudus akan menjadi saksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin saudaraku. That's why, dengar baik, ketika kau menjadi anak Allah, maka surga akan bersama dengan engkau. Ketika kau menjadi anak Allah, malaikat Tuhan menjagamu. Ketika kau menjadi anak Allah, hey, dengar baik, segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan akan Ia berikan kepada kita. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Ini ada butangan yang paling mudah bagi kita. Amin. Bapak, ibu, saudara. Bapak-bapak, Pak. Pak, nggak ada apa-apa di sini. Bapak-bapak, jawab dong. Woi, bapak-bapak, besok makan durian ya. Bapak-bapak, Pak, kamu anak Allah. Tuhan nggak ada bilang amin. Sudah selesai, gua doa berkat, doa berkat, pulang. Sama kata, Pak, belum semua, Pak. Kamu adalah anak Allah. Amin. Amin. Kalau kamu anak Allah, maka hidupmu pasti dahsyat luar biasa. Ya Tuhan, cuma dua orang yang tepuk tangan di belakang. Yang tepuk tangan perempuan, bapak-bapaknya mana? Sekali lagi, Pak, kamu adalah anak Allah. Kalau kamu anak Allah, kamu dahsyat dan luar biasa. Buat lagi tepuk tangan. Kita coba ibu-ibu ya. Bu! Kalau ada roh alam kehidupanmu, maka kamu jadi anak Allah. Sedikit. Sekali lagi ya, ibu-ibu. Bu! Kalau Roh Kudus alam kehidupanmu, maka kamu akan jadi anak Allah. Nah, beri tepuk tangan yang paling mulia. Bertobat. Kenapa ada roh? Bukan rokok, Roh Kudus. Rokok katanya. Roh. Adik-adik muda. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupanmu, maka kau akan jadi anak Allah. Itu sebab
Bangkit Tuhan berkata bahwa aku akan mencurahkan rohku atas kehidupanmu. For what? Untuk Tuhan kembalikan identitas kita. Sehingga apa yang terjadi ketika identitas kita dikembalikan menjadi anak Allah, menjadi warga kerajaan surga. Little to me right now. Maka surga akan mengikuti kehidupan kita. Surga akan memberkati kita. Bapa akan bersama dengan kita. Firman Tuhan berkata, ketika firmanku tinggal dalam kamu dan kamu tinggal dalam aku, minta apa saja, maka Bapamu di surga akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kenapa Tuhan berikan kepada kita? Karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Yang kedua, saudaraku, why Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya in the end of the times? Yang kedua adalah next, supaya kita, we are living in a victory, supaya kita hidup di dalam kemenangan. Saudara, aku berkata oleh Tuhan, saya percaya kehidupan orang percaya hidup di dalam kemenangan. Amin. Benar kita punya masalah, benar kita punya tantangan, tapi yang saya tahu bahwa anak Tuhan punya kemenangan. Tidak semua bilang amin. Saya percaya bahwa anak Tuhan hidup dalam kemenangan. Amin. Saudara, aku berkata oleh Tuhan, dengar baik, bahwa kita dijamin untuk hidup dalam kemenangan. Saudaraku, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang punya Roh Kudus, akan hidup dalam kemenangan. Daud berkata, sekarang aku tahu Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjauh dari gunung yang kudus dengan kemenangan yang gila dan gemil. Bahkan firman Tuhan mencatat di perjanjian baru, kita lebih daripada pemenang. Saudara, dengan baik, selagi kita masih ada di dunia ini, masalah selalu datang, persoalan selalu datang. Tapi yang saya tahu, bukan masalah yang sedang datang dalam kehidupan saya. Apapun persoalan yang sedang saya hadapi, apapun tantangan yang sedang saya hadapi, saya tahu saya pasti menang. Kenapa saya menang? Ada Roh Kudus di dalam kehidupan saya yang memimpin saya di dalam kemenangan. Amin. Makanya saudaraku, dengar baik, orang-orang percaya hidupnya dalam kemenangan. Amin. Sebabnya orang Tuhan mencurahkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Di dalam diri kita ada the spirit of victory. Tuhan akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Tuhan membawa kita dari satu kebesaran yang lain. Dengar baik, firman Tuhan mencatat, setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu perkara yang besar. Dengar baik, kalau saya punya Roh Kudus, apapun persoalannya, Tuhan akan memberkati saya. Yang saya tahu, sedikit masalahnya, sedikit mujizatnya. Banyak masalahnya, banyak mujizatnya. Mau pilih mana? Banyak mujizat atau sedikit masalah? Alah, artinya, banyak mujizat, banyak masalah. Oh iya dong, karena firman Tuhan mengatakan, setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu perkara yang besar. Sedikit perkaranya, sedikit mujizatnya. Banyak perkaranya, banyak mujizatnya. Mau pilih mana? Kan bingung kan, bingung kan? Maunya si Pak Pendeta, sedikit masalahnya, besar mujizat. Hei! Dengan baik saudaraku, no matter why, apapun tantangan yang saya hadapi, baik di keluarga saya, baik di office saya, baik dalam kesehatan saya, apapun masalah yang saya hadapi, tapi yang saya tahu, saya pasti menang. Kenapa saya menang? Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan saya. Kenapa saya menang? Karena urapan Tuhan dalam kehidupan saya. Kenapa saya menang? Karena firman Tuhan mencatat, orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah ia kecewakan. Dan firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ini waktunya kita menerima Roh Kudus. Supaya apa? Supaya hidupmu berkemenangan. Adik-adik muda, kamu hidup dalam kemenangan. Ibu-ibu, kamu hidup dalam kemenangan. Para pelayan-pelayan Tuhan, kamu hidup dalam kemenangan. Amin. Kita tidak mudah cengeng, kita tidak mudah mundur. Tapi I don't know, saya tahu ketika masalah datang, saya bersuka cita. Kenapa saya bersuka cita? Karena saya tahu, saya pasti menang. Amin. Masalah boleh datang, tantangan yang sedang datang, saya pasti menang. Saya tidak perlu harus bersungut-sungut, saya tidak perlu mukanya murung. Tapi yang saya lakukan adalah bersuka cita. Kenapa saya bersuka cita? Karena saya tahu ada kepastian untuk menang berjalan bersama dengan Yesus. Berikan tepuk tangan kepada Yesus. Terima kasih ku percaya.
sehingga dengar baik, ketika Roh Kudus turun ke atas kehidupanmu, pada waktu yang sama kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, kelepasan terjadi. Kenapa? Di mana ada Roh Allah, di situ pasti ada kemerdekaan. Bila ada tangan yang paling baik. Saudaraku, kita harus menerima Roh Kudus malam hari. Yang pertama supaya kita menjadi anak Allah. Dan yang kedua adalah supaya kita hidup dalam kemenangan. Dan yang ketiga adalah we are living in the victories. Yang ketiga adalah kita akan hidup dalam memerintah. Saudaraku dengar baik, begitu Tuhan. Di tangan saya ini ada besi. Ini satu orang volunteer kamu. Volunteer kata akan kamu dan kamu. Jangan lihat kiri kamu. Saudaraku, jangan cuma baca. Kenapa hidup kita tidak menang? Karena hidup kita dingin, cool, tidak on fire. Firman Tuhan mengatakan bahwa biarkanlah Roh menyala-nyala, nyala-nyala tuh. Orang percaya Rohnya harus menyala-nyala. Supaya apa? Supaya kemenangan terjadi atas kehidupannya. Look at me. Di tangan saya ada besi. Apa di tangan saya? Ada besi. Besi kan di sini namanya. Besi. Besi ya. Besi ya. Besi ya. Oke, besi. Ini aku tapi anggap besi. Ini besi, anggap besi, bukan? Bukan air ya. Oke. Saudara pernah ketemu ini? Ayo ke depan sini. Besi ini dingin. Dapat kamu tangkap? Kemudian angkat ke atas. Kemudian taruh ke bawah. Kemudian banting ke bawah. Lepaskan saja. Kenapa kamu bisa? Karena dingin. Bukan air, karena dingin. Cool, freeze. Suai, suai, suai. Sejuk. Nah, itu dia sejuk. Maaf. Kalau sama kami di Indonesia sejuk itu menggigil. Coba ambil lagi. Udah siap? Kenapa? Tangkap ya. Anggap kamu setan. Apa kamu? Setan. Bukan saya yang bilang, tapi dia. Kamu siapa? Setan. Bukan saya yang bilang ya. Nanti kita usir setan. Anggap hidup kita ini. Ketika kita dingin, maka setan akan mudah tangkap. Kocok-kocok. Panting di bawah. Kenapa? Karena dingin. Karena sejuk. Jangan salah-salah. Oke, ambil lagi. Look at me. Ini persoalan yang terjadi. Tapi ketika ini besi saya panaskan di api, kemudian dia menjadi merah. Dapat kamu tangkap? Kenapa kamu tidak tangkap? Panas. Ambil lagi. Panas. Panas, 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 panas. Ambil lagi. Ambil. Kenapa ngambil? Ambil. Kenapa? Panas. Panas, 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 panas. Listen to me. Ketika ada Roh dalam kehidupan kita, kita akan menjadi panas. Ketika Roh kita panas, when the spirit inside, when the spirit of God inside of you, the devil cannot touch your life. Go down. Why? Because the spirit of the Holy Ghost is on fire inside of us. Amen. Ketika Roh Allah dalam kehidupan kita membara, maka penyakit itu akan tinggalkan hidup. Kemiskinan, ketakutan, kebimbangan akan leave your life. Dan kamu dapat memerintah. Kamu cakap kepada setan, hey setan, in the name of Jesus, get out. Hey takut, bimbang, khawatir, get out. Because I know, sebab saya tahu Tuhanku pasti berkuasa untuk menolong kehidupan saya. Berikan tepuk tangan yang paling mulia. Sebabnya saudaraku, Tuhan mengirimkan kepada kita Roh Kudus malam hari ini supaya kamu berkuasa. Setan tidak akan pernah segenggam hidup kamu lagi. Selama ini setan memegang kehidupanmu, dia taruh penyakit, dia taruh masalah, dia taruh musibah. Why? Because you are not on fire in God. Kamu suam-suam saja, kamu sejuk-sejuk saja. Hari Minggu tidak datang gereja, tidak pergi pelayanan,
tidak kasih persembahan pula lagi. Okay, come on. Kamu akan menjadi sejuk, dan kemudian ketika kau sejuk, setan can touch your life. Setan can touch your family, can touch your business, can touch your health, can touch your body, and he put many things inside of you. Finally, you will be going to the darkness. Your life in the darkness. Saudara berkata, malam hari ini pastikan Roh Kudus turun ke atas kehidupan. Ini waktu Tuhan mencurahkan Roh-Nya supaya anak Tuhan berkuasa. Tidak ada lagi setan yang mengikat kehidupan kita. Setan kemiskinan, setan dosa, setan masalah, setan persoalan, setan futuh akan keluar malam hari ini. Kenapa? Karena ada Roh Allah yang akan dicurahkan malam ini. Kalau kamu melingkar, firman Tuhan mengatakan kepadamu diberikan kuasa. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Setan takut melihat Anda. Setan gemetar menghadapi Anda. Kenapa? Karena di dalam dirimu ada kuasa Roh Kudus. Amen. Brother and sister, tonight waktu kita menerima Roh Kudus. Terima lawatan Tuhan malam hari ini, supaya kau on fire dalam Tuhan. Roh yang menyala-nyala kehidupanmu. Firman Tuhan berkata bahwa Roh yang membangkitkan Yesus di antara orang mati akan diam di antara kamu. Roh yang sama akan membangkitkan kehidupanmu juga. No matter why, saya tidak peduli masalah apa yang sedang kamu hadapi. Saya tidak peduli keadaanmu apa. Saya tidak peduli kehidupanmu bagaimana. Tapi yang saya tahu, ketika Roh Kudus turun malam hari atas kehidupanmu, maka hidupmu pasti akan berubah. Tepuk tangan yang paling mulia bagi ini. Yang terakhir, kenapa Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya? The last one, next. Supaya kita punya kuasa untuk melayani Tuhan. Amin para pelayan Tuhan. Ini waktu Tuhan membangkitkan generasi-generasi. Di tanganmu ada kuasa untuk menyembuhkan yang sakit. Amin. Di matamu ada penglihatan, the power of the prophetic. Kamu tidak hanya melayani saja, tapi dengar para pemain musik. Ketika kau melayani Tuhan, this is our time to see his power on our ministry. Ketika kau bermain drum, pada waktu kau bermain drum, kesembuhan terjadi. Sound yang Bapak keluarkan adalah the sound of heaven. Amin. Tuhan sedang melakukan keajaiban-Nya di saat akhir zaman ini supaya banyak orang berlutut dan bertekuk dan memuji bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Ini saatnya para pelayan-pelayan Tuhan menerima kuasa. When you lay your hand, ketika kau meletakkan tangan kepada orang yang sakit, maka yang sakit akan sembuh. Kuasa bukan hanya ada di tangan pendeta, kuasa bukan hanya ada di tangan pelayan, tapi kuasa ada di tangan mereka, kuasa ada di tangan anak-anak Tuhan yang percaya dan menerima kuasa itu datang dalam kehidupan. That's why kita akan menerima kuasa. Firman Tuhan katakan, pergilah, sembuhkan yang sakit, usir roh jahat. Amin saudaraku. Saya percaya Tuhan yang membangkitkan generasi-generasi yang membawa kuasa Tuhan di muka bumi. Amin saudaraku. Adik-adik mulai depan ini kamu akan dipakai Tuhan untuk menggoncangkan dunia ini. Apa yang katakan amin? Ibu-ibu, doamu akan berkuasa. Suami-suami, kaum pria, doamu akan berkuasa. Kita akan melihat sign and wonder akan terjadi. Tuhan akan membangkitkan penginjil. Tuhan akan membangkitkan guru. Tuhan akan membangkitkan nabi. Tuhan akan membangkitkan pengajar. Tuhan akan membangkitkan gembala-gembala. Sangat luar biasa. Dan kuasa manifestasi Allah akan dicurahkan atas kehidupan. Amin saudaraku. This is your time. This is your time. This is your time. Dan Bapak Ibu Saudara yang belum menerima Kristus, malam hari ini dengan baik. Kamu yang belum percaya Tuhan, malam ini malam yang terbaik. Ini waktunya Tuhan untuk kau menerima Yesus. Teman-teman katakan bahwa barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Tuhan saya bukan Tuhan yang jahil, tapi Tuhan saya Tuhan yang penuh dengan kasih. Kamu cukup datang kepada-Nya, Tuhan, aku terima keselamatan yang daripada-Mu. Pada waktu yang sama Dia akan berikan Roh Kudus untuk memetuaikan keselamatan itu. Sekali selamat tetap selamat jika kau percaya dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin.
itu terjadi, next saya akan tutup dengan firman Tuhan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu tidak akan punya kuasa kalau Roh Kudus tidak turun atas kehidupanmu. Dengar baik para pelayan-pelayan Tuhan, kamu butuh Roh Kudus untuk melayani Tuhan. You need the fire of the Holy Ghost. Who is the Holy Spirit? Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Roh yang pernah tinggal di dalam diri Yesus hari ini akan curahkan atas kehidupan saudara. You become more encounters. You become more faithfulness. You become more stronger than ever. Kamu akan berjalan dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dengar baik, hidup orang percaya pasti melihat kemenangan terjadi atas kehidupan. Itu banyak firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Pertama-tama katakan, amin. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Malam hari dan malam kuasa. Kapan Tuhan mencurahkan kuasanya? Next, firman Tuhan berkata bahwa mata Tuhan, next, karena mata Tuhan menjelajah. Wow. Malam hari ini mata Tuhan sedang menjelajah. Dia melihat Anda malam ini. He sees of. Dia melihat Anda satu persatu. Ketika engkau memiliki, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada. Malam hari ini kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Siapa yang menerima Roh Kudus? Mereka yang bersungguh-sungguh hati dan terbuka untuk Tuhan. Dan saya percaya mujizat pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Dengan terbuka yang paling banyak. Dengar malam ini. Malam ini adalah malam kemenangan. Malam ini adalah malam sukacita. Malam hari ini adalah the great of revival. Malam hari ini adalah the celebration of revival. Celebration of the Holy Spirit. Malam hari ini kita akan bersuka cita. Kenapa? Roh Kudus akan tercurah atas kehidupan saya saudara malam hari ini. No matter why who you are, kamu yang sedang ada di ruangan sana, yang sakit, ketika kamu membukakan hatimu, mujizat pasti terjadi. Yang ada di depan, yang ada di belakang, yang ada di samping, pastikan malam hari ini kamu membuka hatimu untuk Tuhan dan katakan, Tuhan, aku butuh Roh Kudus. Saya tidak mau hidup biasa-biasa, tapi saya mau hidup luar biasa. Karena saya tahu orang yang hidup dalam Tuhan akan menerima kemenangan yang supranatural. Yang percaya katakan amin. Malam hari ini saudaraku, kamu butuh Roh Kudus untuk menggoncangkan dunia. Kuasa Tuhan ada dalam kehidupan. Amin. Kuasa Tuhan, kau bisa berkata kepada masalah-masalah get out. Masalah, I don't care. Penyakit, I don't care. But now, my God is able to do anything. Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib dan luar biasa malam hari. Yang percaya katakan amin. Dan percaya malam hari ini yang sakit akan disembuhkan. Saya berdoa di ruangan sana yang sakit yang hadir. Saya tidak tahu berapa banyak yang hadir, tapi saya percaya mujizat kesembuhan akan terjadi. Besok malam saya spesial berkhotbah untuk orang-orang yang sakit. Besok malam saya berkhotbah untuk saya akan melepaskan sebuah urapan khusus supaya kita hidup di dalam kemenangan. Karena saya tahu dengan mengatakan bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang dikurapi. Di malam hari ini, terimalah kuasa Roh Kudus tercurah atas kehidupan. Dan saya percaya sesuatu yang besar akan terjadi atas kehidupan saudara yang percaya katakan amin. Yang percaya dengan tepuk tangan yang paling mulia berikut. Saya jemput Anda bangkit berdiri. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanku.